Halo sahabat otomotifkompas.com, jumpa lagi dengan saya Dioda Nanjaya. Kali ini saya sedang berada di Gims Garage. Gims Garage ini salah satu bengkel custom rumahan yang belakangan sempat viral di media sosial, termasuk juga di Kompas Otomotif. Seperti apa bengkelnya dan ada apa saja di dalamnya? Yuk kita lihat yuk. Ayo sahabat otomotifkompas.com. Nah sahabat otomotifkompas.com, sekarang saya sudah ada sama Om Gimo. Halo Om Gimo, apa kabar Om? Kabar baik Om, alhamdulillah. Om, boleh dijelasin nggak Om? Sekarang kita lagi ada di mana dan di sini tuh sedia apa sih Om? Ini kita lagi di Gims Garage Om. Okay. Lokasi kita di pas di Jalan Bayangkara Pusdiklantas, samping Pusdiklantas. Kebetulan nih Om, kita hari ini baru buka 3 hari nih Om, baru hari ketiga ini Om. Ini ada, kita ada sposter paling ujung Om, itu tipe sposter, yang tengah tipe Benel, sama ini tipe Indian. Ada 3 jenis bobber. Jadi ini sebenarnya motor custom yang ready stock ya Om ya? Iya, bisa kalau untuk sekarang sih ready stocknya kebetulan kosong ini Om. Ini ada PO dari customer. Oke, kalau gitu sekarang kita mau lihat yuk bagaimana produksi dan ada apa aja nih di dalam Gims Garage. Oh iya, boleh boleh Om, boleh. Ayo Om. Ya, silakan Om. Sorry Om. Sisa ini beberapa unit yang hampir kelar lah Om. Kalau untuk produksinya ada tipis-tipis di sini Om, di dalam tipis aja sih Om ini. Ada, nah ini kok produksi bobbernya nih Om. Berapa Om kapasitas kira-kira? Kalau untuk di sini sih Om paling maksimalnya 5 unit sih Om produksinya di sini. Iya. Satu motor kira-kira berapa lama? Produksinya paling 1 minggu beres 1 unit. Satu minggu. Iya 1 minggu beres untuk 1 unitnya. Cuma kan kalau sekarang produksinya apa orderannya lagi rame. Makanya ya itu jadi estimasinya lebih lama gitu Om jadinya. Oh, kira-kira kalau konsumen pesan berapa lama Om jadinya? Kalau untuk sekarang kan antriannya lagi padat nih Om. Jadi sekarang itu estimasi 3 minggu sampai 8 minggu itu estimasi paling lamanya. Udah estimasi paling lama. Siap. Sekarang kita lihat lagi Om. Oh, boleh, lain. Boleh Om. Siap. Lihat. Kalau di sini nih bakal jadi tempat produksi juga Om, karena kan kita masih tempat baru nih Om. Ini masih ada beberapa aja Om. Ya ini rencananya nanti untuk khusus produksi juga tambahannya. Nah ya siap. Yuk kita lanjut ngobrol ngobrol lagi. Boleh Om, yuk masuk ke showroom lagi Om. Yuk. Nah Om Gimo. Iya. Yeah. Boleh dijelasin gak Om? Kira-kira awal mula Gims Garage seperti apa sih Om? Pertama sih Om, awalnya sih emang nggak ada niat jualan sih Om pertamanya jujur aja. Waktu corona maratnya mau pulang kampung, tabungan nih nggak ada nih ceritanya nih. Terus ada tabungan tipis lah, mau balik kampung harus ada motor. Nah akhirnya tadi pengen motor custom, uangnya nggak cukup, jadi ngajak temen bikin. Akhirnya pertama mulanya ya pertama bikin untuk motor sendiri. Pas udah jadi keren nih lah tampilan menurut kita ya. Terus akhirnya saya posting, coba-coba posting di di Facebook Marketplace. Akhirnya setelah saya posting sekitar 2 jam, akhirnya langsung laku motornya. 2 jam doang. Terus setelah laku,
saya beli bahan lagi Mega Pro gitu. Terus yang pertama bahannya apa yang pertama? Mega Pro bahan pertama. Bikin Jabstel. Iya, pertama kali saya bikin Jabstel. Tahun 2020 Oktober, Om, Oktober 2020. Langsung laku 2 jam. 2 jam langsung laku. Akhirnya saya beli lagi bahan Mega Pro. Saya ajak teman lagi yang bikin bengkel tadi, bikin jadi saya jual lagi, saya posting lagi di Facebook. Satu hari laku lagi. Nah, dari sana akhirnya saya mulai ngebangun bikin akun Games Garage. Ya, di Instagram. Saya bikin, terus saya posting, saya bikin jual jadi gitu. Enggak berani nyetok, Om, awalnya. Jadi bikin satu udah nunggu laku dulu baru bikin lagi. Iya, posting. Kalau udah laku baru bikin lagi. Iya. Itu awal mulanya, Om. Paling kalau awal-awal dulu, Om, paling 2 unit 1 bulan paling kenceng. 2020. Iya. Sampai kalau untuk per hari ini, Om, ya mungkin kita di 50 sampai 60 unit 1 bulan. Itu juga 2 bulan 3 bulan terakhir lah, Om. Kalau 3 bulan sebelumnya mungkin di angka 30 aja sih, Om, ya, untuk sold out-nya. Berarti waktu mulai banyak nih, kira-kira stoknya sama pemesanannya mulai kapan? Sekitar 3 bulan terakhir ini, Om. Berarti bulan apa, Oktober ya, 2022 ya? Om, ya itu sekitar posisi itu udah mulai di atas 50 setiap bulannya. Untuk produksinya, Om, ya. Sekarang itu produksi juga nggak banyak, Om. Paling kayak sebulan misal kita produksi 60, pasti paling ready stoknya 10, Om. Sisa yang 50-40 itu udah PO customer. Tadi sisa stok 10 kira-kira lakunya? Itu kan nggak langsung jadi, Om. Misal minggu ini jadi satu, paling 2 jam udah laku, Om. Iya. Yeah. Kadang 10 menit, Om, enggak lama rebutan. Soalnya rebutan customernya asli. Kira-kira kalau konsumen datang pengen request custom sendiri gimana? Bisa, Om, tapi kalau untuk sekarang kan karena kita modelnya ini 3 ini aja, terus pesanan juga numpuk. Nanti kalau kita ngambil konsep lain, malah yang ini enggak kepegang, Om, jadinya. Jadi kita nerima konsep ini aja untuk sementara. Jadi yang lain kita tolak dulu. Dijelasin, Om, konsep-konsep yang di sini lah yang laku apa aja? Konsep itu kan kita sekarang itu produksinya cuma fokus di bobber, Om. Bobber ada 3 jenis, ada Indian bobber, ada bobber banal, ada sposter, bobber sposter. Harga, Om, berapa, Om? Kalau untuk harga setiap model sama aja, Om, harganya 19,9 itu untuk pajak off, 20,9 untuk pajak on. Basicnya Yamaha Bison. 20,9 pajak on Yamaha Bison. Ya. Kalau model lain, motor lain maksudnya? Kalau motor lain misal kayak Mega Pro, Om, ya lebih mahal 1 juta dari Bison. Misal kalau pajak off-nya 20,9 untuk Mega Pro, 21,9 untuk pajak on, itu basic Mega Pro. Kalau basicnya Scorpio lebih mahal lagi, Om. Pajak off-nya 24,9, pajak on-nya 25,9. Tapi modelnya sama ya tadi ya, bobber. Beda mesin aja, mesinnya aja yang beda, Om, nanti. Berarti ini mesin ada ubahan nggak sih? Kalau mesin nggak ada yang dirubah, Om, kita cuma nge-custom body aja. Cuman kalau mesinnya rusak, ya pasti kita perbaiki dulu sebelum dijual gitu. Disehatin dulu ya? Sehatin dulu, tapi kalau untuk di upgrade, misal di bore up itu kita nggak, masih bawaan motornya mesinnya. Terus ini, Om, rencana ke depan kira-kira gimana? Apakah bakal ada model-model lain yang disiapin atau mungkin motor lain gimana, Om? Untuk sekarang sih, Om, sekarang sih masih Bison. Kayaknya sih prediksi saya nih sekitar 6 bulan ke depan Bison udah mulai langka. Ya udah pasti kita mencari basic-basic lain, kayak bisa lari ke Pulsar, bisa ke Thunder, nanti mungkin ke Pixon ya, 125 ya. Itu paling, soalnya sekarang Bison itu udah harganya udah naik banget. Perbandingan aja, Om, dulu saya awal mulai buka Bison itu harga di 4 juta sampai 4,5. Sekarang harga Bison udah 7 sampai 10 juta range harganya. 7 itu udah paling murah sekarang harganya, iya. Jadi kalau makin mahal nanti Om Gimo ganti motor lain ya? Iya, kayak gitu paling solusinya. Kalaupun customer mau naik harga ya tetap Bison. Cuma kan sekarang Bison udah mulai langka juga, Om. Om, ini, Om, ada pertanyaan. Sekarang kan lagi ramai tren motor listrik. Iya. Punya rencana nggak bikin motor listrik custom atau mungkin apa gitu yang berhubungan sama listrik, Om?
Pengen sih Om, tapi kayaknya timnya belum lengkap sih. Kalau mungkin kedepannya kalau udah ada tim lebih memadai, mungkin bisa di motor listrik. Ya. Om, sekarang kita lihat detail-detail motor aja Om. Boleh-boleh Om, ya Om. Dari sini dulu kali Om. Nih. Ini tipenya tipe Sportster Om, basicnya Yamaha Bison. Untuk Sportster ini tankinya Om yang pembeda Om dari yang lain. Ini konsepnya mirip Sportster 48 lah Harley, tapi ngikutin konsep aja Om ya, basicnya Yamaha Bison. Terus model keduanya. Ini kan tanki custom ya? Ya, tanki custom Om. Ini pakai punya apa? Kalau speedonya speedo digital Babon Om namanya Om. Kalau ini stangnya stang lurus, kalau hand grip masih bawa standar Bison. Oh, ini bawaan ya? Ganti Om, kita ganti baru ganti. Tapi bawaan Bison gitu. Oh, lampu? Kalau lampu Daymaker Om, 5,7 in. Mereknya mana? Mereknya Daymaker. Iya, Daymaker. Terus ini Om, spakbor custom? Spakbor custom Om, spakbor custom sama wheel dope juga custom. Ini ban, kalau ban kita pakai Swallow Street Enduro 130. Depan belakang sama? Sama Om. Kalau ini juga custom. Ini apa nih Om? Cover mesin. Ya, cover mesin. Kalau ini push step-nya custom juga Om, buatan kita sendiri. Ini Om, knalpot. Knalpot buatan sendiri Om. Ini namanya apa sih Om? Model pipa sih Om namanya Om, model pipa ya, tapi ini custom sendiri. Shock breaker belakang? Shock breaker ini model klasik Om namanya Om. Ya. Dalamnya model klasik, kalau ini kita kasih cover lagi biar lebih bagus aja. Oke, sekarang lanjut. Ya. Yang ini tipenya tipe Benel Om, kalau ini ngikutin konsep Benelli Om, tankinya mirip tanki Benelli. Lebih lebar ya? Ya, lebih lebar, kapasitas ininya juga lebih besar, ini 11-12 liter. Oh, kalau yang ini? Kalau ini 7 liter Om, yang Sportster 7 liter, ya. Bedanya apa lagi Om dibandingin? Kalau ini, dua ini bedanya cuma di stang sama tanki aja Om. Ya, tank. Kalau ini stang stang Japstel kita namain, tapi punya Bison, bawaan Bison emang. Ya. Kalau yang ini? Kalau ini stang lurus. Kalau ini kita ada ini lagi, ada vendornya lagi, ya, custom lagi. Jok Om, penasaran nih. Kalau jok ini kita buat langsung dari plat Om. Nanti kita platnya kita bawa ke tukang jok lagi khusus buat masang ini kulitnya. Termasuk tasnya juga? Kalau tas ada vendor lagi Om. Ya, ada vendor lagi. Kalau yang lain-lain sama kayak gitu. Kalau ini nama konsepnya Indian Bobber Om, basicnya tetap Yamaha Bison. Kalau sama Benel ini bedanya cuma di tanki aja. Tanki. Ya. Sama ya. Stangnya sama. Spare part lain sama. Okay. Om berarti ini spare part lokal semua apa ada yang impor Om? Lokal semua sih Om. Om, dari tiga model ini kira-kira yang paling laris yang mana Om? Untuk saat ini sih Om, ini sih Om paling best seller lah ini Om, ya, Indian Bobber. Basic Yamaha Bison ini warna full hitam doff ini paling best seller lah untuk saat ini. Ini kira-kira bisa berapa persen dibanding yang kalau kisah misal Om di produksi misal di angka 60 satu bulan, ini mungkin 50% ya Om. Ini 25% itu 25%. Paling diminati ya? Paling banyak ini Om peminatnya Om yang tipe Indian Bobber ini. Ini warna cuma hitam aja? Hitam bisa Om, bisa model HP juga, tapi best sellernya warnanya ini. Warna hitam doff. Tapi warna tuh boleh request ya? Boleh request Om, sesuai selera, mau model mana, mau warna apa bisa kita buatin. Nah, kita penasaran nih Om, boleh gak kita pinjem buat test ride? Boleh-boleh Om, silakan, boleh-boleh. Sekarang kita coba yuk, sahabat otomotifkompas.com, gimana sih rasanya motor custom bikinan Gims Garage. Let's go. Nah, sahabat otomotifkompas.com, sekarang saya lagi coba test ride motor custom bikinan Gims Garage nih. Kebetulan yang saya coba ini adalah Bobber tipe Indian. Terus yang satu lagi juga kita coba Bobber tipe Sportster. Secara umum ketiganya sama sebenarnya. Presi berkendaranya mirip-mirip ya. Kalau secara posisi berkendara motor ini terbilang santai, dimana stangnya itu agak tinggi dan juga cukup lebar, jadi posisi berkendaranya santai. Terus ditunjang juga sama posisi kaki yang agak maju ke depan, jadi posisi tangannya udah rileks, posisi kaki juga santai, dia agak maju ke depan, bikin posisi berkendara secara umum nyaman buat harian maupun buat touring sih sebenarnya. Terus joknya juga ternyata cukup empuk nih ketika kami rasakan duduk ya, lebarnya pas untuk penyangga bokong kami. Terus empuknya tuh yang saya suka, ternyata cukup empuk juga. Kalau soal impresi mesin secara umum sama seperti Bison
standar pada umumnya. Bahkan sebenarnya ini bisa dibilang agak lemot ya, karena kan mesin standar dipadu sama ban yang gede ya. Bannya tuh lebih besar nih dibandingkan ukuran standarnya. Ban motor ini pakai Swallow, ukurannya 130/80 × 17. Sementara yang belakangnya juga ukurannya sama, 130/80 × 17. Model tapaknya model kayak semacam dual purpose gitu, jadi bisa bikin motor ini kompatibel lah di beberapa medan ya, baik medan aspal maupun di medan off-road. Terus kalau soal impresi mesin tadi sama aja seperti Bison standar. Terus soal pengereman, nah ternyata di pengereman kalau menurut saya pribadi sebenarnya agak kurang ya. Jadi karena motornya ini udah berubah ya secara proporsi, performa rem sebenarnya agak kurang sebenarnya. Jadi kayak kurang agak pakem gitu. Sebenarnya lebih oke nih kalau sistem remannya juga di-upgrade, jadi biar lebih pakem. Sementara kalau soal stang tadi, karena bannya diganti yang lebih besar, stang juga sedikit agak berat ya dibandingkan kondisi standarnya. Om Gimo, makasih Om, yep, udah dikasih kesempatan buat nyobain motornya. Secara umum asik sih motornya. Ini ngomong-ngomong, kalau konsumen mau pesen, berapa lama nih? Sekarang untuk waktu tunggunya Om, 3-8 minggu untuk waktu tunggu. Kalau mau pesen caranya gimana Om? Bisa langsung WA admin atau cek di Instagram kita Om, games_garage. Kalau untuk nomor telepon ada Om? Ada Om, langsung WA admin 08111247133. Oke. Sekarang mungkin bisa dijelasin lagi Om, lokasi bengkel di mana, dekat apa? Untuk lokasi ini pasnya di Jalan Bayangkara Pusdiklantas. Posisinya pas di samping Pusdiklantas. Itu Om, Serpong Alam Sutra. Siap. Jadi kalau ada penggemar motor custom atau lagi nyari-nyari motor custom, bisa langsung tanya Games Garage ya Om ya. Langsung WA admin nanti direspon. Siap, terima kasih udah dikasih kesempatan main ke Games Garage. Mungkin nanti kalau ada yang lebih menarik lagi motornya, kita samperin lagi Om ya. Siap. Oke, sahabat otomotifkompas.com, itu tadi liputan saya di bengkel custom rumahan Games Garage. Nantikan video-video menarik berikutnya dari otomotifkompas.com. Sekian video dari saya, sampai jumpa lagi.